Gua Kasoy, balik lagi bersama saya di sini Zed Beach Game. Ya, kali ini kita bakal bagi tutorial cara mengubah mode kreatif pada game uji coba Minecraft atau Minecraft Trial. Oke, okay? Nah di sini gue perlihatkan dulu kalau gue nggak punya Minecraft asli. Oke, okay? Nah lihat gue nggak punya, cuy. Nah di sini kalian bisa lihat gue nggak punya. Oke, okay? Nah di sini kalian tinggal buka aplikasi Minecraftnya dulu, Minecraft Trialnya dulu. Kalian buka ya pastilah kalau. Nah. Kita tunggu dulu pembukaannya, oke? Nah, sambil nunggu-nunggu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian supaya berbagi manfaat, sih. Supaya bermanfaat untuk kalian semua, oke? Nah, di sini ya nggak apa-apa lah ya, kita gunakan skin Steve dan nama Steve, oke? Langsung saja kita pergi ke play, oke? Dan kita bakal create new world lagi, oke, mencak. Nah di sini kalian nggak bisa kan, di sini harus unlock si Minecraft aslinya atau Minecraft yang ada di plus, yang berbayar maksud gua dah. Di sini buy Minecraft, oke, kalian bisa menggunakan cara gua ini, kalian bisa gunain ada ya, pokoknya itulah ya. Oke, kita langsung aja create. Kalian bisa gunain cara gua ini ataupun cara lain, pokoknya itulah ya. Nah, sambil nunggu-nunggu, silahkan subscribe lagi. Gue banget tunggu subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu, bukan kalian sendiri yang tahu, oke? Nah, berbagi ilmu, berbagi informasi dan berbagi kebahagiaan. Apa anda? Oke, dan di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terbuka, istilahnya. Oke. Nih. Kita diberi explore kreatif build and have fun in the trial, you will have 90. Kita diberi waktu 90 menit untuk bermain nih game, oke. Okay? Nah, 1 jam 90 1 jam 30 detik, oke. Okay? Nah, detik 30 menit, oke. Okay. Nah, di sini kan mode survival kalau kalian bisa lihat. Nah, kalian coba ke menu setting, kalian bisa lihat kalian tidak bisa mengubahnya ke mode kreatif, oke. Kita coba lihat dulu di mode. Nah, di sini kalian tidak bisa, harus unlock nih game ya, guys. Nah, di sini kalian pergi keluar, oke, dan kalian pencet ke ini, guys, seperti sebelahnya chat kalian. Dan ke atasnya invite to game, oke, okay? Kalian ubah ke member dan ke operator, oke, okay? Turn chat on, oke, okay? Kalian pencet dan kalian back dan restom, dan kalian pergi ke menu chat dan kalian game mode dulu, langsung saja game mode game mode C, oke, okay? Dan di sini langsung saja terubah ke mode kreatif. Kalau kalian nggak percaya, kita lihat ke inventory. Nah, di sini ada kali kita bisa gunain, dan kita juga bisa gunain, oke, okay? Di sini kita bisa gunain, oke, okay? Ini terbukti lah ya. Nah, mungkin itu tutorial dari saya. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu, oke, okay? Dan bukan cuma kalian sendiri yang tahu. Dan mungkin itu dari saya, and subscribe and see you again the next video. Goodbye and God bless you. See you again in the next video. Goodbye, my bro.